Assalamualaikum, hari ni kita di Abang Mai di Pantai Segari. Pantai Segari ini Abang Mai nak pergi cari yak-yak. Yak-yak di tepi tu, tepi pasir tu. Kita tengok apa benda tu, apa binatang tu, yak-yak tu apa. Lagi kita tengok video tu. Ni pantai cantik. Ini tempat orang tengok. Pantai ni tempat orang tengok anak bulan. Anak bulan untuk berpuasa. Pantai ni lah yang Majlis Agama Perak akan datang untuk melihat anak bulan. Tengok pantai ni cantik lah. Pantainya sangat cantik. Ada juga yang mancing, aktiviti mancing, macam-macam lah. Kalau nak bawa apa ni, mandi apa ni, anak-anak ke, santai lah ni, tempat ni santai. Ni waktu surut. Okey, nanti kita akan upload video tentang aktiviti mencari yak-yak. Kita tunggu apa yak-yak tu, apa benda ni. Okay, baik, jumpa lagi. Ombak yang berulang.
lari kat pasir ya, tengok betul dalam tu. Jadi kalau dalam, dalam air, dalam tu memang dia sangat laju. Okey, selesai dah cari ayat. Jadi kita tengok ayat ni daripada. Ha ni dia. Benda tu. Tak banyak ah. Ha dia dia berjalan ah. Kemudian lain laju, dia laju dalam air. Benda ni boleh boleh makan. Kita boleh goreng dia. Dia macam sejenis udang lah. Tapi dia duduk dalam permukaan pasir. Alun kuat. Jadilah benda ni. Kenapa nama dia Yat-Yat? Ni nama Yat-Yat ni pun tak tahu pasal apa nama dia Yat-Yat. Dia asal daripada negara orang putih. Kiraan panjang Yat. Orang putih panggil Yat bukan meter kan. Okay, basah lah semua kalau nak cari dia. Tapi alun pun besar lah. Daripada yang budak-budak kecil tu dilarang untuk pergi ke gigi-gigi. Ombak dia kadang-kadang dia besar lah. Kalau besar tu bahaya. Sebab dia, dia turun terus dalam. Pantai cantik lah. Oh no. Pantai pasir panjang. Okey. Nanti balik kita goreng pula. Macam mana isi dia. Subscribe, subscribe, subscribe itu percuma.